Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau ke sejumlah TPS di Kota Bandung. Dari hasil peninjauan Kang Emil, dipastikan pelaksanaan pemilu di Jawa Barat berjalan aman dan lancar, serta 70% masyarakatnya tidak golput. Usai mencoblos, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau sejumlah TPS di Kota Bandung. Peninjauan ini dilakukan Kang Emil untuk memastikan pelaksanaan pemilu di Jawa Barat berjalan aman dan lancar. Dari hasil peninjauan, Kang Emil pastikan pelaksanaan pemilu di Jawa Barat berjalan aman dan lancar, tidak ada kendala. Kang Emil memastikan 70% masyarakat Jawa Barat dalam menyalurkan hak suaranya dengan baik dan tidak golput. Secara umum per hari ini tidak ada berita-berita negatif atau hal-hal kendala. Kami mengasumsikan berarti aman lancar ya, termasuk kita akan melewati daerah yang terkendala banjir, tapi saya kira sudah dipersiapkan dengan baik. Kami berharap partisipasi bisa di atas 70%, kemudian juga memastikan tidak ada hal-hal yang kurang baik dan menghimbau warga jangan mengekspresikan siapapun yang menang dengan cara-cara berlebihan atau turun ke jalan atau apapun. Gubernur Jawa Barat menghimbau apapun hasil pemilu nanti dan siapapun presidennya agar masyarakat menerimanya dengan lapang dada. Kang Emil pun berharap agar pemimpin yang terpilih nanti dapat memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.